Welcome back. Masih lagi bersama dengan kami di H Live. Seterusnya ada sebuah kes yang viral, tular di social media apabila seseorang pencetus rumah itu download TikTok dan buat video TikTok. Ha, lepas tu kena kecam lah. Siapa yang kena tu, Syazah? Itulah dia tak. Orang yang memang orang kata sentiasa dilanda kontroversi lah, iaitu Piu Abu lah. Baru-baru ni dia ada upload video TikTok dan video tu dikecam. Tapi dia ada penjelasan terhadap video tersebut. Apa kata kita tengok penjelasan dia? Rasanya apa? Kita tengok. Jom. Baiklah, Piu Abu. Baru-baru ni kita tengok dekat internet kecoh nama Piu Abu sebab buat TikTok. Betul. Maybe Piu Abu boleh explain sikitlah kenapa kecaman tu yang sampai orang marah apa semua, apa yang terjadi sebenarnya? Itulah Jesse Kerim sini ada malam tu saya install adalah satu malam hari dua hari sebelum isu tu berlaku. Saya install TikTok saya saja untuk sono. Saya memang tak terfikir untuk pun ada satu hari saya tengok. Jadi saya lah post dekat Facebook kan. Macam tengok komen tu macam okey kan. Tak ada pula orang macam kecam. Kecam saya punya kredit tu lah, kredi member tu. Dan saya pun post lah dekat saya punya Instagram. Kebetulan saya post tu, so TikTok tengah panas. Mungkin disebabkan timing yang salah. Tapi hakikatnya saya ni bukanlah. Special saya bukan TikTok pun. Maknanya kita sajalah nak meluangkan masa dengan family tu. Itu tujuan dia. Dia tak ada macam aku nak main TikTok pula lah. Itu pun dah lepas viral tu dah langsung tak tengok TikTok. Salah satu komen kita ada baca lah yang katanya you tukarlah username, tak payah letak title pencetus rumah kat depan tu. Sebenarnya username tu saya tak perasan. Saya punya email Apple ID saya tu memang sebab email ni saya dah guna turun temurun. Kalau saya perasan sebelum saya post tu saya hilangkan dulu dia punya, bukan atas tujuan saya aku nak promote aku punya ID, nak promote TikTok semualah. Tak ada saya hormat dia begitu, betul juga kan, dia common sense lah sepatutnya. Nak tanya pendapat you sendiri lah. Untuk seseorang pendakwah, dia buat akaun-akaun hiburan macam ni. As long as kalau seseorang tu berhibur, masih dalam kerangka agama. Maka agama tidak pernah meletakkan apa-apa hukum. Sebab dalam hadis pun sebut, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Sebab kadang-kadang kita nak nilai serta manusia plus on media sosial pun tak boleh. Macam itu saya post video TikTok. Situ lagi main. Sebab kadang-kadang media sosial is not betul je apa yang kau nampak. Itulah dia. Bukan.